Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu wa'ala umuri dunya watin wa Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da Teman-teman yang saya hormati, teman-teman yang saya rindukan, sudah lama kita tidak bertemu dan berjumpa secara langsung. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling berkomunikasi tentunya dalam perkuliahan, sistem informasi. Manajemen, meskipun tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung, setidaknya kita masih bisa berkomunikasi melalui media daring. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, membawa menambah ilmu bagi kita semua. Tentu, semoga harapan kita bersama adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, seperti perkuliahan seperti biasanya, saya akan mengistiqomahkan membaca satu surat di juz 30. Tentu kita baca bersama-sama, meskipun ini tidak secara langsung bertatap muka, tapi eh, wadifah atau kebiasaan kita kita biasakan seperti biasanya baik teman-teman di pertemuan pagi hari ini mari kita membaca satu surah yang kita baca bersama-sama di rumah masing-masing yang pertama hari pertama ini kita awali dengan surat an naba baik teman-teman mari kita baca bersama-sama بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَنَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقُكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرُوجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقوتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ثروبا إن جهنم كانت مرصودا لقوي الذين مآبا لابثين فيها أحقوبا لا يذوقون فيها بردا ولا شروبا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب اثروبا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها نغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العليم Baik, teman-teman. Terima kasih sudah ikut membaca, sorotan, naba meskipun di rumah, saya yakin teman-teman juga membacanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu di pertemuan yang pertama. Pertama kali kita melakukan perkuliahan, sistem informasi manajemen. Uh, di semester ini kebetulan saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di dua kelas. Yang pertama adalah kelas 5C Manajemen Bisnis Syariah dan yang kedua adalah uh, kelas 5C Perbankan Syariah. Nah, ya, untuk hari Selasa itu adalah kelasnya 5C MBS dan dari Rabu adalah kelasnya 5C PS. Namun demikian, tentu platform youtube ini uh, akan digunakan oleh kedua kelas bagi teman-teman yang sudah kenal dengan saya mungkin sudah tidak asing lagi nama saya Saifuddin ME karena di VPN Salatiga banyak dosen yang bernama Saifuddin Sempat terjadi banyak kebingungan, uh, ada yang bernama Muhammad Saifuddin, ada yang bernama Saifuddin Zuhri, dan ada Saifuddin yang lainnya. Lah, saya adalah nama yang paling singkat yaitu Saifuddin, biasanya di Febi dipanggil dengan nama Pak Saif. Bagi yang sudah mengenal tentu sudah tidak asing lagi, tapi bagi yang belum mengenal saya, ya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nomor WA saya, barangkali diperlukan nanti bisa menghubungi nomor WA saya. Nomor di 0823, 2450, 7772. Kemudian Twitter saya, Syaifuddin ME. Silakan teman-teman nanti bisa memfollow, kemungkinan saya akan memberikan kuis melalui Twitter sehingga bisa cepat dan akurat. Kemudian YouTube saya yaitu Saifuddin Muson yang seperti teman-teman ikuti sekarang. Pekerjaan saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Yain Salatiga. Selain itu, saya juga menjadi volunteer, pendiri, sorogan, yaitu rumah tadarus Salatiga. Mungkin bagi teman-teman yang belum lancar membaca Al-Quran, tentu ini adalah menjadi rumah kita bersama, barangkali minat. Mungkin karena di IAIN Salatiga mewajibkan mahasiswanya untuk bisa membaca Al-Quran, khususnya bagi teman-teman yang nanti akan lulus atau mau mendaftarkan ujian Munakosa. Syaratnya adalah lulus, uji kompre, uji keislaman, salah satunya yaitu membaca Al-Quran. Nah, barangkali ada teman-teman yang sampai detik ini ternyata masih membutuhkan. Bantuan itu kami terbuka, ya. Jadi, kelas ini kami dirikan dengan gratis. Silakan, teman-teman, bagi yang ingin bergabung untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mungkin begitu, ya, teman-teman. Perkenalan saya, ya, pikir cukup. Kita lanjutkan dengan kontrak belajar. Teman-teman yang saya hormati, seperti biasanya, ketika saya memulai perkuliahan, saya selalu memulainya dengan kontrak belajar. Artinya, kita akan bersepakat bersama bahwa kita akan saling menerima, saling memahami, dan saling mengetahui bahwasannya. Di perkuliahan saya, ada empat poin penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah tentang akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah atau perilaku yang baik memang di sini tidak ada prosentase yang saya tulis. Namun demikian, akhlakul karimah menjadi dasar penting bagi saya dalam memberikan penilaian mata kuliah sistem informasi manajemen. Silahkan teman-teman, eh, -teman. uh, saya yakin teman-teman semuanya sudah dewasa, sudah tahu bagaimana etika yang harus dijaga kepada dosen, meskipun tidak pernah ketemu dalam masa COVID ini, namun demikian tetap komunikasi akan selalu terjadi, sehingga saya harapkan teman-teman tetap menjaga ini. Kemudian yang kedua adalah nilai kehadiran dan partisipasi kelas Kehadiran saya berikan nilai 15% Jadi teman-teman nanti bisa mengkonfirmasi kehadirannya Melalui kolom komentar di Youtube ini Silahkan ketik name dan nama Name dan nama serta kelas jika diperlukan uh, Tentu Absensi yang akan kami akui adalah absensi yang tepat waktu ya, yaitu di waktu perkuliahan ini saat berlangsung. Kemudian partisipasi kelas atau kuis ini saya berikan nilai 10%. Partisipasi kelas bisa jadi bentuk dalam keaktifan bertanya, menambah informasi dan seterusnya atau bisa jadi kuis yang akan nanti saya berikan di setiap akhir sesi perkuliahan. Meskipun tidak setiap hari, namun kemungkinan besar kuis akan saya berikan. Selanjutnya adalah tugas. Tugas ini saya beri nilai sebesar 15%. Tugas ini nanti bisa berbentuk makalah, bisa berbentuk observasi di lapangan, atau bisa jadi menganalisis uh, Model-model sistem informasi manajemen yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara tetangga. Kemudian, selanjutnya adalah UTS dan UAS. UTS akan saya berikan nilai 25% nilai yang cukup besar dan signifikan. Tentunya, maka saya harapkan teman-teman fokus untuk mengikuti perkuliahan ini sampai akhir selalu mengulang-ulang video pembelajaran ini supaya teman-teman paham betul apa yang ingin saya sampaikan sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti UTS dengan baik. Kemudian UAS ujian akhir semester juga begitu, nilainya cukup signifikan dengan persentase sebesar 35%. Teman-teman Nanti saya harapkan juga bisa mengikuti ujian akhir semester dengan baik Sehingga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang baik pula Semoga harapan saya teman-teman bisa mendapatkan nilai A semuanya Amin Ya mungkin itu teman-teman kontrak belajar dengan saya Saya pikir teman-teman juga akan menyetujui ini Mensepakati ketentuan kontrak belajar ini jadi mulai detik ini teman-teman sudah masuk dalam kontrak belajar ini saya teman-teman bisa mengikutinya dengan baik ya teman-teman sekedar pengantar pada pertemuan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Sistem informasi manajemen ya, disadari atau tidak, setiap orang mesti pernah ya, menggunakan sistem manajemen dalam kegiatan sehari-hari. Ya, entah itu di lingkungan kampus, entah itu di rumah, entah itu di masyarakat, saya yakin semua pasti mengaplikasikan yang namanya. Informasi ya, sistem informasi manajemen. Iya, sistem manajemen terjadi saat teman-teman berusaha untuk mengkoordinasikan kemudian mengatur segala hal yang terjadi dalam hidup teman-teman. Mulai dari mengatur keuangan mungkin, kemudian kegiatan-kegiatan atau sekedar mengatur barang yang ada di rumah, ya semuanya saya yakin teman-teman mengaplikasikan yang namanya sistem manajemen ini Dah perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam lingkup perusahaan ya sistem manajemen itu memiliki peranan yang sangat-sangat penting sangat krusial kenapa kok bisa seperti itu ya sistem manajemen mampu membantu perusahaan untuk mengontrol serta mengawasi kinerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi, begitu pentingnya sistem manajemen dalam perusahaan sehingga bisa dibilang bahwa sistem manajemen merupakan kunci kesuksesan dari sebuah perusahaan. Lah, seiring dengan perkembangan zaman, ya, kita ketahui bersama bahwasanya hari ini zaman begitu berkembang, zaman begitu maju, teknologi begitu masif pergerakannya. Zaman saat ini semuanya serba digital ya. Sehingga sistem manajemen yang dulunya tidak disentuh oleh teknologi seiring perkembangan zaman saat ini banyak Sistem manajemen yang tersentuh oleh kemajuan teknologi. Nah, hal ini membuat sistem manajemen berevolusi menjadi sistem informasi manajemen yang mampu mengolah data berharga dari informasi yang tersedia. Nah, begitu besarnya manfaat sistem informasi manajemen ini. Sehingga kita hari ini melakukan perkuliahan atau mempelajari, apa sih sebenarnya sistem informasi manajemen itu, apa saja yang dibahas di dalamnya, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita ketahui bersama, karena apa? Karena ketika nanti kita terjun di dunia kerja, kita di perusahaan, kita... Sedikit atau banyak, kita pasti akan bersentuhan dengan yang namanya sistem informasi manajemen. Ya, kita bisa melihatnya mulai dari presensi karyawan, misalnya, nah, banyak perusahaan yang menggunakan presensi otomatis atau digital, sehingga tidak perlu membutuhkan karyawan khusus untuk melakukan atau mengecek kehadiran karyawan dalam sebuah perusahaan. Tentu ini sangat sangat membantu sekali sehingga mewujudkan efisiensi pengelolaan perusahaan. Sekedar informasi teman-teman bahwasannya sistem informasi dalam perusahaan itu sudah Dilakukan sejak dulu, perkembangannya sangat cepat sekali. Sekarang saja sudah banyak model-model sistem informasi manajemen itu. Ya, ada beberapa uh, aplikasi atau sistem informasi yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan yang familiar di dunia perusahaan. Ya, ini seringkali digunakan oleh perusahaan maupun institusi atau instansi pemerintah dan seterusnya. Nah, ini hanya beberapa contoh yang saya berikan dalam sistem informasi manajemen yang sering digunakan oleh perusahaan. Baik yang pertama teman-teman Yang pertama adalah sistem informasi manajemen yang disebut dengan SCM atau Supply Chain Management. Supply Chain Management ini adalah sebuah sistem informasi manajemen yang sering kali diterapkan oleh perusahaan. Ya, disebut juga dengan SCM. Sistem ini Menjadikan perusahaan mampu memiliki data yang saling terhubung. Data tersebut meliputi pemasok hingga konsumen akhir. Ini sangat menguntungkan sekali bagi perusahaan, apalagi perusahaannya. Ini adalah perusahaan yang memproduksi produk dalam jumlah banyak. Tentu, ini menjadi sangat penting dan sangat bermanfaat bagi perusahaan itu. Nah, saat perusahaan menerapkan sistem manajemen supply chain, seluruh catatan detail yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan dapat ditemukan. Dengan begitu, manajemen perusahaan akan lebih mudah dikontrol. Ya. Nanti kita juga akan membahas dalam perkuliahan selanjutnya. Kita akan membahas di bab-bab tertentu yang berbicara tentang supply chain. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem informasi manajemen yang dinamakan dengan Office Automation System atau OAS Ya. Apa itu UAS? Ya. Sistem informasi manajemen yang mengintegrasi server komputer milik perusahaan, ya, disebut juga dengan Office Automation System atau OAS. Fungsinya apa, teman-teman? Fungsinya OAS adalah sebagai aplikasi yang mampu menyatukan perangkat komputer dalam sebuah perusahaan dalam suatu wadah yang berhubungan satu sama lain. Wah, ini canggih sekali. Jadi, OAS ini nanti bisa menyatukan perangkat komputer ya, dalam sebuah perusahaan dalam suatu wadah yang berhubungan satu sama lain. Jadi, antar komputer ini bisa terhubung sehingga data-data penting semuanya bagi yang membutuhkan bisa mengaksesnya. Jadi, Komunikasi antar bidang bisa jadi menjadi lebih mudah, sehingga dalam mengambil keputusan akan bisa dilakukan dengan cepat. Nah, tujuan dari pengaplikasian sistem ini adalah memperlancar komunikasi yang dilakukan antar departemen dalam sebuah perusahaan, misalnya. Ketika mengirim email atau pesan kepada departemen lain, karyawan dapat melakukannya dengan aplikasi OAS ini. Karena aplikasi OAS ini sudah terhubung antar karyawan, antar bidang, nah, jadi tidak perlu repot-repot mengirim email atau pesan. Dengan aplikasi ini data-data bisa terkumpul sehingga keputusan atau pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat nah kebutuhan akan pelayan publik seperti Yahoo, Gmail atau media sosial lainnya sekarang menjadi lebih kecil. Kenapa? Komunikasi intra perusahaan menjadi lebih eksklusif dan terjaga rahasianya ketika menggunakan Office Automation System. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Enterprise Resource Planning atau dikenal dengan ERP. ERP itu apa? Ya, ERP adalah sistem informasi manajemen yang dikenal dengan nama Enterprise Resource Planning. Ya, sistem jenis ini seringkali diaplikasikan oleh perusahaan besar, meski ya bisa juga digunakan oleh perusahaan dengan skala yang lebih kecil. Nah, dengan menggunakan ERP ini manajemen perusahaan dapat terus melakukan kontrol kemudian mengelola seluruh unit yang berada di lingkup perusahaan sehingga pengawasan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih maksimal dan tentunya memakan waktu yang lebih efisien ya begitu besarnya manfaat sistem informasi manajemen. Ini hanya beberapa jenis-jenis sistem informasi manajemen yang ada atau yang sering kali digunakan oleh perusahaan. Yang keempat, ada yang namanya knowledge work system atau disebut juga dengan KWS. Apa itu KWS? Ya. Selain ketiga jenis model sistem informasi yang saya sebutkan tadi ya, dalam sistem informasi manajemen itu ada yang namanya knowledge work system atau KWS. Gunanya apa sistem ini digunakan agar perusahaan dapat membagikan informasi atau pengetahuan baru dan akan langsung terintegrasi ke seluruh departemen dalam perusahaan. Jadi data yang terhimpun dalam knowledge work system ini atau KWS ini itu sifatnya up to date selalu data-data terbaru perkembangan perusahaan terbaru dengan cepat bisa diketahui oleh segala lini di lingkungan departemen dalam perusahaan nah betapa besarnya manfaatnya KWS ini ketika seluruh karyawan atau pekerja dapat mengakses informasi dan membantu bidang pekerjaan yang sedang dilakukan. Kinerja perusahaan pun tentu dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, karena hewan pun tidak perlu repot mencari informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang dimiliki. Data-data nah, seperti ini dengan bantuan sistem informasi manajemen berupa KWS. Perusahaan akan lebih cepat bergerak, lebih progresif. Selanjutnya, yang kelima, ada yang namanya Executive Support System. Ya. Executive Support System ini, atau disingkat dengan ESS, ya, berfungsi membantu manajer dalam berkomunikasi dengan anak buahnya. Sistem informasi manajemen model ini dapat memudahkan manajer mengkomunikasikan grafik dan juga informasi pendukung kepada anggota perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ibarat seorang karyawan yang dalam perusahaan konvensional itu tidak tahu menahu apa sih yang diinginkan oleh pimpinan itu seperti apa, kurang bisa mencerna, dan seterusnya, maka eksekutif support system ini menjadi jembatan bagi seorang pimpinan atau seorang manajer untuk menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan informasi pendukung kepada anggota perusahaan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Nah, Terus manfaatnya apa? Ya, jika komunikasi antar manajer dan bawahnya itu bisa berjalan dengan baik dengan sistem PSS ini, nah, besar kemungkinan kinerja perusahaan akan berkembang lebih besar. Ya. Nah, pada perusahaan tersebut interaksi antara atasan dan karyawan bisa terjalin cukup intens dan kabar baiknya adalah ketika mengaplikasikan sistem informasi manajemen ini selayaknya seperti tidak ada sekat antara karyawan dan bawahan dalam hal kebutuhan informasi ya. baik selanjutnya ada yang nomor 6 ini ada namanya teknologi expert system dan Artificial Intelligence atau AI ya, S dan AI. Nah, Expert System, Expert System dan Artificial Intelligence ini adalah sistem informasi yang sistem informasi manajemen yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Mengapa demikian? Karena sistem informasi manajemen ini dianggap paling modern dan memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan, kok bisa expert system dan artificial intelligence itu bisa uh, meningkatkan kinerja perusahaan? Karena apa? Karena dalam sistem ini. Ini dikenal dengan yang namanya kecerdasan buatan, jadi menggunakan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan. Dia nanti bisa mengolah data dengan otomatis, kemudian informasi-informasi dari kinerja perusahaan, baik dari karyawan maupun dari manajer, bisa dihimpun dengan kecerdasan buatan ini, sehingga. Pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat, dengan melihat hasil-hasil data yang terkumpul itu. Nah, hingga saat ini, teknologi dengan sistem ini dapat menganalisis sebuah masalah dan berusaha memecahkannya. Bahkan, kinerja yang dilakukan oleh sistem ini dapat selesai dalam waktu yang sangat singkat dan cepat tentunya juga akurat. Kenapa? Karena sudah terprogram dengan baik. Maka perusahaan diharapkan memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai sehingga pengeluaran untuk menggaji sumber daya manusia atau menggaji karyawan dapat terkurangi sehingga sekali lagi efisiensi perusahaan bisa dilakukan. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya Informatik Management System. Informatik Management System ini, apa sistem ini akan diprogram agar bisa membantu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia? Itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, tentu, sekali lagi, misi atau visi dari sistem Informasi manajemen itu sendiri adalah mempermudah tugas yang dimiliki perusahaan. Nah, dalam kondisi tertentu, sistem informatik manajemen ini mampu menganalisa keputusan yang perlu diambil perusahaan. Caranya bagaimana cara pengambilan keputusan tersebut adalah dengan cara menggabungkan program komputer dari sistem informasi manajemen dengan sekumpulan informasi dan data yang dimiliki perusahaan ini mirip dengan AI tadi. Kemudian yang kedelapan ada yang namanya Decision Support System. Decision Support System ini biasa disingkat dengan DSS. Ini juga akan kita pelajari nanti di bab selanjutnya. Ya. Jika perusahaan dirasa sering mengalami kesulitan saat harus mengambil keputusan, nah ini nih Decision Support System ini bisa menjadi alternatif perusahaan. Untuk membantu pengambilan keputusan tersebut, nah, saat perusahaan sudah memiliki DSS, ya, program tersebut akan membantu manajer dalam kegiatan pengambilan keputusan. Nah, caranya bagaimana? DSS ini memperhitungkan lingkungan kantor atau perusahaan agar manajer dapat mengambil keputusan yang lebih akurat. Ya, jadi, melalui pengaplikasian sistem tersebut. Manajer mampu menyodorkan keputusan paling tepat dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan pada masa itu. Selanjutnya, yang ke-9 ada yang namanya Transaction Processing System, atau disebut dengan TPS. Teman-teman, TPS ini bukan tempat pemungutan suara. TPS ini adalah Transaction Processing System, ketika kegiatan transaksi bagi... Ya, rata-rata perusahaan itu menganggap bahwa kegiatan rasasi itu sangat penting, ya. Karena apa? Karena berhubungan langsung dengan kondisi finansial. Ya, urusan keuangan ini memang urusan yang paling krusial dalam perusahaan. Nah, jika terjadi sedikit kesalahan saja dalam perhitungan, wah, bisa berbahaya, ya. Perhitungan atau ketika melakukan transaksi kok sampai keliru, ya, bukan tidak mungkin ya perusahaan akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Nah untuk mengantisipasi hal tersebut perusahaan itu eh, mengaplikasikan atau memakai sistem informasi manajemen yang disebut dengan TPS (Transaction Processing System). Nah, dengan memiliki sistem informasi ini, perusahaan akan memiliki sistem transaksi yang terintegrasi serta efektif. Nah, kata kuncinya adalah terintegrasi ketika data ini bisa terintegrasi saat antar lini satu dengan lini yang lain, akan ada koreksi, ya, akan ada koreksi antar satu sama lain, sehingga ketika ada kekeliruan akan kemungkinan sangat kecil. Ya, TPS ini mampu memproses semua transaksi yang dilakukan perusahaan dalam jumlah yang besar sekalipun. Ya, TPS ini juga digunakan oleh pihak manajerial untuk mendata inventaris perusahaan dan menyusun gaji karyawannya. Dengan begitu, risiko terjadinya kesalahan saat melakukan kegiatan transaksi semakin kecil dan perusahaan tidak rentan mengalami kerugian. Bayangkan saja ketika ada perusahaan besar namun tidak memiliki sistem informasi seperti ini, kekeliruan akan ada di mana-mana, salah ketik, tipu, dan lain sebagainya ini sangat luar biasa efeknya ketika ini tidak terkontrol oleh yang namanya sistem informasi manajemen. Baik, yang terakhir ya terakhir dalam slide saya maksudnya masih banyak lagi sebenarnya ya. Ini ada namanya sistem informasi manajemen yang disebut dengan Group Decision Support System dan Computer Collaborative Work System. Group Decision Support System biasanya disebut dengan GDSS, ini pengembangan dari DSS ya. Dan Computer Support Collaborative Work System biasa juga disebut dengan JWS, JWS. Ya, apa itu? Nah, sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen ini memang mirip dengan DSS ya. Jadi perbeda perbedaannya adalah sistem ini lebih menjurus pada solusi untuk kegiatan yang berbasis kelompok, ya. Yang berbasis kelompok, ya. Jadi skala analisa yang dilakukan GDSs atau CS, CWS ini lebih besar dibanding DSS. Kenapa DSS? Dia melakukannya secara eh, yang dianalisa adalah individu, sedangkan GDSS dan CS, JWS ini adalah menganalisa secara kelompok. Yang dianalisa adalah kelompok-kelompok. Ya. Cara kerjanya bagaimana? Ya, jadi GDSS ini mengumpulkan terlebih dahulu informasi yang dibutuhkan perihal suatu grup atau kelompok di dalam sebuah perusahaan. Nah, proses pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan kuesioner atau skenario atau layanan konsultasi dan seterusnya sehingga data-data tersebut bisa terkumpul kemudian bisa diolah oleh GDSS ini sehingga apa? perusahaan dapat mengambil keputusan dalam skala besar dengan cepat dan akurat. Ya. Maka teman-teman, sistem informasi ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari ya. Sangat penting untuk kita pelajari supaya apa? supaya perusahaan bisa Berjalan dengan baik, efektif, efisien, kemudian dalam menentukan keputusan juga bisa cepat dan tepat. Baik teman-teman, e, begitu besarnya manfaat yang dirasakan dengan sistem informasi manajemen, sudah sepatutnya perusahaan modern yang saat ini... E, mengaplikasikan sistem informasi manajemen demi meningkatkan kinerjanya Bahwa sistem informasi manajemen begitu sangat penting sehingga kita harus mempelajarinya. Nah, kebetulan di FEBI kita menempuh perkuliahan ini dengan 2 SKS ya. 2 SKS yang sifatnya wajib. Nah, diharapkan apa nanti kita bisa menganalisis konsep sistem informasi manajemen kemudian membandingkan dan melakukan analisis konsep sistem informasi manajemen serta mampu ya membuat sistem informasi manajemen sederhana ya, berbasis komputerisit ya, bisa website bisa atau apapun nanti yang bisa kita buat nah teman-teman di hari ini kita sudah mempelajari atau kita telah uh, mempelajari uh, sistem informasi manajemen ya, sekedar uh, apa namanya sekedar prolog ya sekedar prolog nanti besok kita di pertemuan kedua kita akan mempelajari yang namanya sistem informasi dalam bisnis global saat ini. Ada banyak subbab yang akan kita pelajari, mulai peran sistem informasi dalam bisnis saat ini, kemudian ada perspektif tentang sistem informasi, kemudian ada pendekatan kontemporer untuk sistem informasi. Nah, ini saya harapkan teman-teman nanti akan membentuk kelompok. Nah, kelompok tersebut silahkan ketua kelas membantu dalam proses pembentukan kelompok ini bisa ditunjuk berdasarkan urutan absensi atau dengan cara yang lain tapi yang pasti nah, nanti teman-teman membentuk kelompok ini. Jadi kelompok pertama bertanggung jawab membuat makalah dengan tema sistem informasi dalam bisnis global. Isinya ini sebab subabnya -sub ya. Kemudian pembahasan-pembahasannya juga harus lengkap karena penilaian saya ambilkan dari sini ya penilaian tugas nah, ini bagaimana sistem informasi muka bisnis kemudian apa yang baru dalam sistem informasi manajemen ini harus ditampilkan dalam makalah teman-teman semuanya baik selanjutnya nanti di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang e-bisnis dan kolaborasi global ya dalam Eh, bisnis ini banyak ya, perkembangan kemajuan teknologi yang mempengaruhi model bisnis, sehingga ada yang namanya proses bisnis dan sistem informasi. Itu seperti apa? Nah, ada jadi proses bisnis itu yang dari konvensional menuju eh, modern. Nah, ini ada yang namanya proses interaksi antar bisnis dan sistem informasi, kemudian. Juga kita akan membahas tentang jenis sistem informasi bisnis, ya, jenis sistem informasi bisnis, kemudian sistem untuk kolaborasi dan kerja tim, dan selanjutnya adalah fungsi sistem informasi dalam bisnis, baik di pertemuan yang keempat. Nanti, ini tugasnya kelompok tiga yang kita akan membahas sistem informasi, organisasi, dan strategi. Teman-teman, kelompok tiga membuat makalah ini dengan sebab organisasi dan sistem informasi. Kemudian, bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan bisnis, kemudian menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian, yang terakhir adalah menggunakan sistem untuk keunggulan kompetitif ya, dalam perspektif masalah manajemen. Selanjutnya di pertemuan kelima, kita nanti akan bahas bagaimana sih masalah etika atau masalah etis dan sosial dalam sistem informasi. Etika ini menjadi hal yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen, karena apa? Sistem informasi manajemen adalah alat. Ya, sekali lagi, sistem informasi manajemen adalah bagian dari alat manusia dalam menciptakan efisiensi perusahaan sehingga apabila sistem informasi ini dibuat tidak dilandasi dengan etika dengan eh, apa namanya untuk menjawab permasalahan sosial maka sistem informasi ini bisa berbahaya sekali ya bisa sangat berbahaya ya sehingga teman-teman nanti silakan buat makalah dengan subbab memahami masalah etis dan sosial yang berhubungan dengan sistem kemudian etika dalam masyarakat informasi, kemudian dimensi moral sistem informasi, selanjutnya di pertemuan yang keenam, kita akan membahas namanya infrastruktur teknologi informasi dan teknologi yang muncul saat ini. Ya, ini bagian kelompok 5, ya, nanti kita akan bahas apa sih infrastruktur teknologi informasi itu, apa saja, evolusinya, gimana, gitu ya. kemudian komponen infrastruktur. Komponennya apa saja? Platform jaringan, platform internet, dan seterusnya. Kemudian, tren platform perangkat keras atau hardware, kontemporer itu seperti apa? Ya. Dan seterusnya, kemudian e, tren platform perangkat lunak ya. ini, software dari sisi software apa saja? Ada Linux, ada Java, ada segini berkembang sangat cepat, seperti Android yang kita bawa semua hari ini maka ini ya Java. Kemudian selanjutnya adalah masalah manajemen. Ya, maksudnya masalah manajemen dengan sistem informasi itu seperti apa. Selanjutnya di pertemuan ke-7 kita akan membahas dasar-dasar bisnis intelijen itu seperti apa. Seperti yang saya sampaikan tadi ada artificial intelligence. Jadi bisnis intelijen seperti apa Bisa dengan kecerdasan buatan seperti apa? Ya, tentu ini kita akan membahas tentang database dan manajemen informasi. Silakan teman-teman kelompok 6 membuat makalah ini ya. Jadi dengan subbab mengorganisir data dalam lingkungan file tradisional isinya ini. Kemudian pendekatan database untuk manajemen data, isinya ada sistem manajemen basis data dan seterusnya. Kemudian menggunakan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah mengelola sumber daya data. Selanjutnya masuk pertemuan ke-8, insya Allah kita nanti akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Setelah UTS kita masuk di perkuliahan lagi yaitu di pertemuan yang ke-9 kita akan membahas telekomunikasi, internet dan teknologi wireless. Seperti apa itu? Ya, nanti ada tugas uh, kelompok tujuh untuk membuat makalahnya ini ya yang akan kita bahas bersama-sama ya telekomunikasi dan jaringan dunia bisnis saat ini seperti apa ini akan dibahas dalam bab ini kemudian jaringan komunikasi itu seperti apa internet global itu bagaimana revolusi nirkabel itu seperti apa ya revolusi nirkabel itu wireless itu loh ya oke ini ada yang ah, ya. RFID jaringan sensor wireless itu. Kemudian di pertemuan ke-10 kita akan membahas bagaimana sih cara mengamankan sistem informasi itu. Ya, kita membahas kerentanan dan penyalahgunaan sistem itu seperti apa. Ya. Kemudian nilai bisnis keamanan dan kontrol Membangun kerangka untuk keamanan dan kontrol Teknologi dan alat untuk melindungi sumber daya informasi Pakai apa saja nah, Ini akan kita bahas di pertemuan ke-10 Kelompok 8 Mempersiapkan ini Makalahnya Kemudian di pertemuan yang ke-11 Kita akan membahas Bagaimana mencapai keunggulan operasional Dan keintiman pelanggan Tentu dalam perspektif aplikasi yang digunakan oleh perusahaan ya jadi kelompok 9 silahkan buat makalah ini dengan pembahasan ini ya ada sistem perusahaan sistem manajemen rantai pasokan atau yang saya bahas tadi adalah supply chain ya kemudian sistem manajemen hubungan pelanggan kemudian aplikasi perusahaan menjawab peluang dan tantangan Kemudian di pertemuan yang ke-12 kita akan membahas yang namanya e-commerce, pasar digital dan barang digital. Silakan kelompok 10 mempersiapkan makalahnya ini. Jadi kita akan membahas tentang e-commerce dan internet itu seperti apa. Kemudian e-commerce antara bisnis dan teknologi bagaimana. Kemudian platform digital seluler, e-commerce seluler. Kemudian membangun situs web e-commerce dan seterusnya. Selanjutnya di pertemuan ke-13 insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana mengelola pengetahuan atau knowledge. Kelompok 11 silakan mempersiapkan makalah ini dengan isi ini. Ada landscape management pengetahuan, kemudian sistem manajemen pengetahuan perusahaan, sistem kerja pengetahuan, teknik cerdas. Ya. Nanti ada algoritma genetika, sistem logika fusi dan seterusnya. Di pertemuan ke-14 Kita akan berbicara atau membahas tentang Bagaimana sih meningkatkan pengambilan keputusan itu Tentu memakai sistem informasi manajemen Silakan teman-teman kelompok 12 membuat mengkelahnya ini Isinya apa? Isinya nanti kita akan bahas pengambilan keputusan dan sistem informasi Kemudian bisnis intelijen di perusahaan Konstituensi bisnis intelijen dan seterusnya isinya ini ya. Baik di pertemuan ke-15 nanti kita juga akan membahas bagaimana sih membangun sistem informasi ya. Kelompok 13 silakan membuat makalah ini. Isinya apa? Sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan, kemudian tinjauan pengembangan sistem informasi seperti apa. Dan selanjutnya pendekatan pembangunan sistem alternatif, kemudian pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Jadi teman-teman silakan membagi kelompok menjadi 13 ya, menjadi 13. Nanti sesuai bab dan subbabnya teman-teman bisa mengikuti panduan ini ya. Nanti kemungkinan juga ya satu kali atau dua kali kita akan melakukan Praktikum pengamatan langsung bagaimana sistem informasi di apa namanya di lingkungan sekitar kita bisa di sekolah di kampus di perusahaan-perusahaan terdekat dan seterusnya. Ya, sistem informasi ini nanti kita analisis bersama dengan konsep penugasan berupa riset mini riset ya bukan riset yang besar itu ya tapi mini riset ya. Baik teman-teman, saya pikir perkuliahan hari ini cukup, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana yang sehat, suasana belajar yang kondusif, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berpengalaman, ya Ruben. Nah, baik teman-teman, kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.